saya cuma nak boleh kata ni lah, apa-apa pun dan siapa-siapa pun dari dalaman berkata apa, Datuk Seri Zahid tidak perlu letak jawatan seperti mana bosku kita. Dia terlalu baik hati, dia telah terima orang dia cakap tu dan dia letak jawatan. Jangan, jangan pedulikan. Pasal kami di bawah tidak mahu presiden kami letak jawatan, ya. Teruskan perjuangan. Itu saja. InsyaAllah. InsyaAllah. Kedua, kepada PMX nak bagi, kalau Datuk ada akses bagi tahu. No more Mr. Nice Guy, Mr. PMX. Jadi tegas, kalau terpaksa jadi diktator, biar orang cakap apa macam Tun Mahathir 22 tahun. Pasal apa dia bertanya 22 tahun dia jadi? Pasal dia diktator. So PMX boleh jadi tegas dengan cara baik untuk rakyat dan negara, ya. Kalau terpaksa sumbat orang dalam, sumbat. Kalau terpaksa ambil tindakan, ambil tindakan. Kami akan sokong. Saya so, nampak Mr. Nice Guy, tak mau jadi Mr. Bad Guy. It's time. Saya bad nampak travel, Datuk. Ya, saya nampak Datuk Seri Anwar sebelum ni dia terpaksa berjaga-jaga kerana kita lepas dia dapat jawatan Perdana Menteri 6-7-8 bulan selepas tu dia kena berhadapan dengan pilihan raya negeri. Sekarang pilihan raya negeri dah selesai. Kerja kita sekarang ni tumpu bangunkan negara. Saya yakin beliau tidak akan lagi bertolak ansur dan bagi muka. Okay, Sam. Boleh. Sam. Boleh, saya boleh. Okay, terima kasih, Datuk. Assalamualaikum, Datuk. Terima kasih. Salam. Datuk, saya tak mau petikai apa keputusan yang kita dapat. Bagi saya, benda dah jadi. Kita move forward. Pasal itu bukan pilihan raya yang terakhir. Kita akan datang lagi. Yeah. Dan in between pilihan raya kecil kan akan berlaku. Cuma saya nak bagi pasal Datuk, saya nampak sebagai seorang yang rapat dengan Datuk Presiden kita. Yeah. Dan juga boleh kata PMX juga. Demi ada access, direct access. Jadi kepada satu cadangan ataupun pendapat daripada orang bawah, penyokong institusi Presiden UMNO, saya nak ini bagi supaya Datuk boleh sampaikan kepada Datuk Seri Zahid. Sudah tiba masanya Datuk Seri Zahid jangan jadi seorang bapa yang penyayang, yang manjakan anak-anak. Sudah tiba Datuk Seri Zahid menjadi seorang guru disiplin dalam UMNO itu, dan pastikan budak-budak nakal dalam UMNO dihukum, dirotan. Itu kalau Datuk faham maksud saya lah. Faham, faham. Jangan jadi nice man, tak apa man, ayah maafkan, no. Sudah enough. Pasal saya rasa setiap kali Datuk Seri Zahid kita ni jadi punching bag. Yeah. Dari luar tu saya tak peduli, dari dalam. Okay, so, kita kena time, kita jadi offensive, no more defensive. Sam, attack. Saya setuju sangat dengan apa yang you cakap ni. Sebenarnya satu masalah orang UMNO ni, dia kena belajar daripada pemimpin PAS, dia kena belajar daripada pemimpin ataupun ahli PKR. Bila ahli PKR, ahli amanah, ahli PAS, bila pemimpin mereka diserang dengan pelbagai bentuk tuduhan, mereka tak peduli sama ada pemimpin mereka ni betul ke tak betul ke, mereka akan pertahankan habis-habisan. Tapi kalau kita tengok dalam UMNO ni ada satu kelemahan lah. Mereka ni kalau pemimpin kita kena tuduh je, belum didapati bersalah, baru tuduh dia orang dah suruh rehat, baru tuduh dia orang dah suruh berhenti letak jawatan dan sebagainya. Ini budaya mempertahankan institusi presiden ni belum cukup kuat dalam parti kita. Dan Yang peliknya, yang banyak yang suka suruh presiden letak jawatan dan sebagainya, mereka ni sebenarnya belakang dia ada agenda dia. Hari ni agenda dia orang ni ialah nak pastikan bahawa kalau presiden ni dapat diturunkan, sebab presiden ni dia ada satu kuasa yang tak ada pada orang lain. Presiden dia adalah biasanya pengerusi Barisan Nasional. Pengerusi Barisan Nasional, setiap ahli parlimen, sebelum jadi ahli parlimen, sudah memberikan aku janji, memberikan kuasa kepada Pengerusi Barisan Nasional untuk berbincang dan membuat keputusan dengan parti mana kita nak bergabung dan siapa yang kita nak angkat jadi Perdana Menteri.
dia bukan sebelum selepas pilihan raya umum ke-15 saja ya. Tetapi sepanjang tempoh selepas pilihan raya umum ke-15 sehinggalah berlakunya pilihan raya umum ke-16. Presiden UMNO ataupun pengerusi Barisan Nasional ada kuasa tu. Ha, itu sebab dia orang ni seboleh-boleh nak suruh Datuk Zahid ni letak jawatan, direhatkan, bercuti dan sebagainya, supaya orang yang menggantikan dia ni boleh bawa yang 30 ni pergi ke sebelah Perikatan Nasional. Tapi saya yakin Datuk dah sebut bab tu dah. Saya cuma nak boleh kata ni lah, apa-apa pun dan siapa-siapa pun dari dalaman berkata apa, Datuk Sri Zahid tidak perlu letak jawatan seperti mana bosku kita. Dia terlalu baik hati, dia telah terima orangnya cakap tu dan dia letak jawatan. Jangan, jangan pedulikan. Pasal kami di bawah tidak mahu presiden kami letak jawatan, teruskan perjuangan. Itu saja. InsyaAllah. InsyaAllah. Kepada PMX, nak bagi kalau Datuk ada akses, bagi tahu. No more Mr. Nice Guy, Mr. PMX. Jadi tegas, kalau terpaksa jadi diktator, biar orang cakap apa macam Tun Mahathir, 22 tahun. Pasal apa dia bertanya 22 tahun dia jadi? Pasal dia diktator. So PMX boleh jadi tegas dengan cara baik untuk rakyat dan negara. Yeah. Kalau terpaksa sumbat orang dalam, sumbat. Kalau terpaksa ambil tindakan, ambil tindakan. Kami akan sokong. Saya so, nampak no Mr. Nice Guy, tak mau. Jadi Mr. Bad Guy, it's time. Saya nampak travel, yeah. Saya nampak Datuk Sri Anwar sebelum ni dia terpaksa berjaga-jaga kerana kita lepas dia dapat jawatan Perdana Menteri 6-7-8 bulan selepas tu dia kena berhadapan dengan pilihan raya negeri. Sekarang pilihan raya negeri dah selesai. Kerja kita sekarang ni tumpu bangunkan negara. Saya yakin beliau tidak akan lagi bertolak ansur dan bagi muka. Jadi saya beritahu pada kawan-kawan kluster mahkamah ni bersiap sedialah. Datuk, lagi satu kalau boleh, Datuk buatlah satu video ataupun sampaikan kepada kerajaan supaya mudah sightseeing. Dia buat keputusan, either you are with us or you are not with us. Tapi kalau dikira dari segi apa berlaku, dia automatik hilang kelayakan untuk bersama kerajaan lah, kerana dia bertanding against calon kerajaan perpaduan. So saya pun saya rasa tak perlulah orang macam ni, kerana punca segala ni berlaku di TRU 15 dan sekarang adalah dia. Undi 18 konon. Inilah punca dia, undi 18 apa yang kita tengok sekarang. Punca dia. Dan last kali, to be fair Datuk, dari segi bahagian kita pemuda UMNO kepada Dr. Akmal tu, saya nak cakap satu benda secara halus dan lembut. Ketua pemuda kita, stop sikit politik, lebih kepada basic pemuda UMNO, iaitu dekati diri dengan pemuda, orang bawahan, remaja. Ya, cukup politik tu biar orang atasan buat. Yang bawah tu pemuda, buat tugas pemuda, dekatkan diri anak muda kepada parti kita, kerajaan kita. Kan, kalau saya yakin, politik, saya yakin akan sampai pada ketua pemuda lah, dia dengar mungkin. Ya, terima kasih Datuk. Okey, sama. Itulah pandangan saya, lebih kuranglah. Okey. Kita dah cukup 1 jam. Saya ucap jutaan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Datuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Jumpa lagi Datuk.